lepas hijab, Natalie Holzer curhat nangis-nangis ke Umi Pipi. Pipi Dian Erawati alias Umi Pipi menanggapi terkait kabar Natalie Holzer membuka hijab. Mantan istri Sule itu juga sempat berkeluh kesah ke Pipi perihal beban di hatinya. Ya, Dian Natalie nangis hanya bilang gak kuat. Ya sudah, ujar Pipi, dikutip dari akun @lambegosip. Kan keadaan hatinya hanya dia yang tahu, saya hanya bisa meluk dia, saya tahu bebannya dia bagaimana, sambungnya. Pipi bahkan sampai menangis ketika melihat unggahan Natalie perdana melepas hijabnya, meski demikian dia tidak ingin memaksakan kehendaknya pada Natalie.